Okey, baru ni isu yang dipertanyakan, ada soalan yang bertanyakan tentang macam mana sekiranya semasa berkayak fishing ataupun menyelam kayak di laut, kan? Memancing di laut menggunakan kayak, tiba-tiba rasa nak terkencing ataupun ingin nak lepaskan hajat kecil, buang air kecil. Jadi untuk model itu ni senang saja. Pertama sekali sediakan air untuk basuh. Okey, sama ada air daun ke air minum ke sebagainya, air bersih. Okey, pastikan air mutlak lah untuk basuh atau bersuci kan. Jadi untuk M2 kuasa tengah ni boleh digunakan sebagai tandas anda. Okey, pertama sekali buka ni kuasa tengah ni. Okey, alihkan kuasa tengah ni untuk memudahkan kerja nanti. Okey, so kuasa tengah dah dialihkan. Okey, letakkan air tadi di tempat yang sesuai. Yang boleh dibuat ya, dengan berhati-hati dan memerhatikan ada segaliling, tiada laut, tiada yang memerhatikan keadaan air pun agak sama. Okey, apa boleh buat, menutup sahaja. Okey, menutup sahaja dengan keadaan yang sesuai. Dan rasa kalau tidak selesa lagi, kursi boleh di adjust ke belakang lagi untuk lebih ruang. Dan gunakanlah ruang yang ada ni untuk melepaskan hajat anda. Tak ada masalah. So bila dah selesai, bangun hati-hati. Duduk. Okey. Dan pasang balik anda punya konsol. Okey. So ada masalah. So boleh macam biasa. Alright. Simple saja.